Audio Jungle. Hubungan antara Ronaldo dan Pepe tentu sudah tidak usah dipertanyakan lagi, di mana kedua pemain tersebut selalu terlihat akrab, entah saat di dalam maupun di luar lapangan. Dan terbaru, keduanya kembali terlihat bersama dalam sebuah acara. Ya, acara yang diselenggarakan oleh Federasi Sepak Bola Portugal tersebut kembali menunjukkan keakraban antara Pepe dengan Ronaldo, di mana keduanya seperti tidak mau menjauh satu sama lain, sehingga banyak yang berasumsi jika Pepe adalah bodyguard dari Ronaldo. Ya, kembalinya Ronaldo ke negara asalnya tentu membuat dirinya bakal bertemu dengan kawan-kawan lamanya di skuad Portugal, di mana mereka akan berkumpul untuk bersiap melakoni laga lanjutan UEFA Nations League. Salah satu kawan yang akan kembali bertemu adalah Pepe, pemain yang saat ini membela FC Porto. Di mana pemain berusia 39 tahun tersebut masih dipanggil oleh Fernando Santos untuk mengawal lini belakang timnas Portugal. Sehingga dengan begitu, membuat Ronaldo dan Pepe menjadi pemain paling senior yang masih dipanggil oleh Fernando Santos. Berkat panggilan itu membuat hubungan antara Ronaldo dengan Pepe tentunya semakin akrab. Apalagi sebelumnya mereka sudah jarang bertemu akibat bermain di tim dan liga yang berbeda. Maka saat berkumpul dengan timnas, ini adalah kesempatan mereka untuk semakin mempererat hubungan persahabatan satu sama lain. Sehingga tak heran jika Ronaldo dan Pepe lebih sering terlihat bersama. Tapi tunggu, ternyata tak hanya di tempat latihan saja kedekatan antara Ronaldo dengan Pepe, karena faktanya di tempat lain pun juga begitu, sehingga memunculkan asumsi jika Pepe adalah bodyguard dari Ronaldo. Ya, kedekatan mereka kembali terlihat saat keduanya menghadiri acara penghargaan yang diselenggarakan oleh Federasi Sepak Bola Portugal, di mana saat itu Ronaldo dan Pepe terlihat duduk bersebelahan. Apa yang diperlihatkan oleh keduanya tentunya sangat wajar, karena hubungan mereka sudah terjalin sangat lama waktu mereka sama-sama memperkuat Real Madrid. Dan itu semakin akrab waktu Ronaldo dan Pepe memperkuat timnas Portugal. Namun anehnya, hal yang sama juga dilakukan oleh Ronaldo dan Bruno Fernandes di tim Manchester United. Namun bedanya, hubungan antara keduanya malah tidak terlalu dekat. Di sisi lain, menanggapi hubungannya dengan Ronaldo, Pepe kemudian mengatakan jika rekannya itu adalah sosok pemain yang terus membuatnya bermain sepak bola. Saya sudah berusia 39 tahun dan itu adalah waktu yang ideal untuk mengundurkan diri dari sepak bola. Tapi itu semua saya urungkan saat saya melihat semangat serta kerja keras yang ditunjukkan oleh Ronaldo. Dia benar-benar sosok yang berbeda, kata Pepe pada FTF Football. Sebagai tambahan info saja, mungkin Piala Dunia nanti menjadi Piala Dunia terakhir bagi Ronaldo dan Pepe. Maka dari itu, kita harus benar-benar menikmatinya sebagai fans sepak bola. Dan semoga mimpi mereka untuk membawa Portugal juara bisa terwujud, sekaligus melengkapi koleksi trofi keduanya, yang sebelumnya telah memenangkan Piala Eropa dan UEFA Nations League. Jadi itulah saat Pepe selalu terlihat menemani Ronaldo dimanapun dia berada.